balik semua ini. Iblis dan Sakina curiga kalau Marni kaki tangan kita. Dan tentu saja mendengar kata-kata Dennis yang seperti itu, papa dan juga mamanya Flora pun jadi shock. Pastinya mereka khawatir ya kalau sampai putri satu-satunya kenapa-napa gara-gara ancaman dari Dennis. Dan tentu saja mereka ketakutan ya ketakutan kejahatannya akan segera terbongkar. Nah, kira-kira rencana apa lagi yang akan dibuat oleh Om Bram, papanya Flora, untuk menyelamatkan putrinya dan demi untuk bisa menyenangkan putrinya menikah sama Dennis? Apa kira-kira yang akan dilakukan, kalian pasti bertanya-tanya. Tetapi pastinya Pak Bram ini akan melakukan segala cara untuk bisa meraih keinginannya, dan sepertinya dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Flora. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 hari ini. Kira-kira bagaimanakah nantinya kelanjutannya? Simak hanya di SCTV dan dukung terus Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.